Datuk mungkin nak komen Datuk tentang pelajaran ini? Waktu ni tidak komen lagi. Tapi pada waktu ini anak guam saya tidak mengaku salah. Dan kita akan buat apa yang sepatutnya untuk urusan tujuan undang-undang. Oh, sebelum ini menghantar wakil mengaku salah dan sekarang tak mengaku salah? Sebelum ini Datuk tidak mendapat nasihat peguam lagi bila benda itu berlaku. Sekarang dengan nasihat peguam, keadaan berlainan. Okey? So, Datuk mengaku salah? Datuk mengaku salah? Tak mengaku salah. Tak mengaku salah? Okay, kita datang sini untuk ambil balik duit jaminan. Oh, ada tarikh perbicaraan belum di... Mahkamah telah beri tarikh sebutan. So, kita akan ambil tindakan susulan selanjutnya. Right. Terima kasih. Okay. Right. Cukup lah. Right. Kita dah ambil kerja sama lah. Saya nak komen. Terima kasih. Demikian tadi sidang media oleh Datuk Yusof dan juga peguamnya. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, pengakuan kali ini adalah beliau mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan itu, dan sebelum ini wakilnya mengaku bersalah kerana difahamkan beliau tidak mendapat nasihat daripada peguam. Kali berdasarkan maklumat daripada peguamnya tadi, kes ini masih belum ditetapkan tarikh perbicaraannya dan mereka sedang menunggu untuk tindakan lanjut. Kes ini mendapat liputan meluas daripada pihak media dan jika kita dapat lihat ketika ini ramai petugas media berada di Mahkamah Putrajaya di sini. Untuk makluman pengikut BH Online, sekali lagi pada hari ini Datuk Yusof mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan memandu di lorong kecemasan. Pertuduhan yang dihadapi beliau, jika saya seperti yang saya maklumkan sebelum ini adalah pertuduhan memandu kereta bernombor pendaftaran BLY di lorong kecemasan Lingkaran Putrajaya 7 Oktober tahun lalu pada jam 6.27 petang. Jadi sekian dulu daripada saya, Zanaria Abdul Muttalib, dan juru video Azrul Afandi Sobri dari Mahkamah Magistrate Putrajaya. Teruskan mengikuti berita selanjutnya di laman web BH, Facebook BH Online dan juga Akhbar BH Esok. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.